Rugi simpan duit, untung simpan emas untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Emas adalah aset yang kalis daripada menjadi mangsa inflasi. Sedangkan duit adalah nilai mata wang yang dicuri tanpa kita sedari. Inflasi itu kenaikan harga barang atau dengan kata lain, nilai mata wang yang merosot. Maksudnya kita terpaksa bayar harga lebih mahal untuk beli barang yang sama. Kata guru saya, kadar inflasi di Malaysia dalam tempoh 20 tahun ke belakangan ini sekitar 3 hingga 5% setahun. Sedangkan kebanyakan aset pelaburan lain termasuk ASB dan tabung haji, kadar keuntungan yang kita dapat cuma sekitar 5% setahun. Bahkan makin lama makin menurun. Walaupun setiap tahun dapat dividen dan nombor duit dalam akaun kita makin bertambah, hakikatnya kita semakin miskin. Bak kata guru saya, ia tidak berbaloi dengan kadar inflasi setiap tahun. Kita tertipu dengan nombor. Sebaliknya, kenaikan harga emas melebihi 10% setahun dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini. Dan kerana itu, kalau kita simpan kekayaan kita dalam bentuk emas, sekurang-kurangnya kita dapat selamatkan kekayaan kita dari dibaham inflasi.